kenapa sih? Hah? Pasin gue. Pasin. Lu kenapa? Sosis, ada sayuran, dan porsinya banyak. Tapi sayangnya, Vega pasti pulangnya sore, nggak bisa makan bareng sama kita. Iya, ya, sengaja bikinnya banyak. Soalnya mau dibagi juga buat Sisi sama buat Jaya. Karena kan mereka udah baik banget bantuin kita. Benar itu. Ya, ya juga bersyukur ya. Kita dikelilingi oleh orang-orang baik, ya. Alana, Ayah mau nanya nih. Ayah kok melihat kalau Jaya itu perhatiannya lebih sama keluarga kita. Ya, terutama sama kamu. Ya mungkin karena Jaya itu kan teman baiknya Alana. Jadi mungkin Ayah jadi salah paham. Ayah itu pernah muda, dan Ayah melihat kalau Jaya itu perhatiannya lebih sama kamu. Apa dia pernah mengutarakan cinta bangga? Ayah paham sih, enggak lah. Ya. Benar. Ayah sering lihat sih kalau Jaya memandang kamu sudah suka salah tingkah. Dia kan suka merhatiin, terus kemudian curi-curi pandang sama kamu. Gimana? Kamu nggak suka itu? Yang kamu hati-hati dong. Ya, aduh, ini harus diobatin nih. Enggak apa-apa. Ini cuma kena dikit banget, abisnya ayah juga. Ayah, minta maaf ya, sampai kamu celaka seperti itu. Gak apa-apa ya, awas ayah juga kena. Tapi soal Jaya ya ayah, Alana sama Jaya itu gak mungkin ayah. Jaya juga gak mungkin suka sama Alana. Kenapa? Karena Alana udah pernah bilang sama ayah. Jaya itu kan udah punya pacar, atasannya Alana namanya Bu Clara. Ingat nggak? Oh iya, ya lupa ya Allah, ya lupa. Iya, jadi ayah jangan salah paham. Karena Alana juga nggak mau lah dikira rusak hubungan ayah. Iya. Ayah minta maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Yaudah Alana lanjut ya. Iya. Ayah minta satu mangkok ya. Yang pedas-pedas. Ya, ya ini nggak pedas, nanti disisain buat ayah. Ayah tunggu dulu ya. Kaya. Lili kemana sih? Cariin kemana-mana, tapi nggak ada. Dia nggak bisa apa ikutin apa kata Bu Arini. Bikin kacau aja tuh anak. Ada masalah apa sama Billy Van? Saya tanya, ada masalah apa sama Billy? Billy sempat bikin kacau Bu di ballroom. Dia tidak ikut membantu Kevin dan juga tidak ikut lembur. Sekarang dia ada di mana? Saya juga kurang tahu, Bu. Saya nggak tahu jadwal dia kemana. Soal Billy biar saya yang urus ya. Baik, Bu. Billy. Nggak bikin kacau. Benar-benar bikin kesel. Siapa Ma Kevin? Billy. Kalau saya boleh tahu, Billy buat masalah apa? Apa ada sangkut pautnya sama hotel? Billy bikin masalah apa? Ya kalau Arini boleh cerita. Jadi kemarin Arini itu nyaksiin sendiri kekacauan yang dibuat Billy.
Sebenarnya Billy dan Kevin itu handle acara di ballroom. Tapi Billy gak ada. Untungnya aja Kevin dan Fanny bisa handle. Ya walaupun mereka itu harus lembur sampai larut malam. Dan kalau menurut Arini ya, Ma, sampai sekarang Arini tuh ngerasa nggak wajar ya. Kalau Billy itu harus magang, jadi manajer di sini. Maksud kamu apa? Kevin itu di posisi dia sekarang. Ada prosesnya kan, Ma? Dia melalui dari bawah, dan dia menghadapi banyak masalah. Tapi dia bisa lalui semuanya. Dan Kevin cocok, dia pantas di posisi dia sekarang. Dan Kevin patut jadi contoh. Kamu mau bilang kalau Billy itu perlu merangkak dari bawah untuk magang menjadi manajer? Kenapa enggak? Kalau Kevin mampu, kenapa Billy enggak? Pasti Clara gak cinta sama Kevin. Tapi gimana caranya supaya Clara mau balik lagi sama gue? Nanti maunya kamu tuh cek semua ini, makanannya udah benar-benar ada di listnya semuanya lengkap, ya? Oke, Pak. Oke, ini pegang aja. Terus ini masalah tempatnya nih. Apa yang kurang menarik ya biar banyak tamu yang datang ke sini? Kalau untuk menu sih menurut saya udah cukup ya, Pak. Cuma tinggal desain kafenya aja sih yang sepertinya perlu di-upgrade lagi. Oh, gitu ya udah. Panggil sama yang lain juga, upgrade desainnya ya. Okay. Secepat mungkin ya. Bill. Lu ngapain di sini? Ini kan masih jam kerja. Gak takut dimarahin sama mama? Cabut aja lo. Gue gak mau lu sampai dimarahin sama mama. Udah lu ikut gue. Ayo kerja. Lu kenapa tiba-tiba dorong gue? Hah? Kerja. Lu kenapa sih? Hah? Lepasin gua! Lepasin! Nah, lu kenapa? Lu lagi kenapa lepasin gua? Lepasin gua! Enggak! Apa-apaan sih itu? Kevin! Kevin! Billy! Apa-apaan sih ini kalian? Ikut ke ruangan sama Oma. Sekarang! Hampir buat bawain makanan buat teman-teman saya. Oh gitu, kalau gitu ya udah silakan, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Nggak sabar ngasih makanan ini ke Jaya sama Sisi. Semoga aja mereka suka. Ini kalau seandainya Jaya sama Alana diikut sertakan, dia masuk di week berapa ya?
kalau Bu Maya di sini, kalau seandainya Jaya masuk sama Clara, takut Bu Arini nggak suka. Lah, di sini aja. Alana. Dan di sini berarti Gunawan. Bu Arini suruh gue ke ruangannya. Buat apa ya?